kali ini kita mau ngajak kalian jalan-jalan ke Jembatan Situ Gunung yang diklaim sebagai jembatan terpanjang se-Asia loh. Berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Penasaran? Tonton terus! Kita udah nyampe di Welcome Ring. Jadi kita lihat yuk ada apa aja di Welcome Ring. Saat kita masuk, kita akan suguhi makanan tradisional khas Sunda. Ada pisang dan singkong yang direbus, disajikan dengan daun pisang sebagai alasnya. Tersedia juga dua pilihan minuman, yaitu teh dan kopi. Selain itu, tempat yang disediakan untuk beristirahat sambil menikmati hidangannya juga berkonsep teater. Biasanya di hari weekend, ada pertunjukan seni yang dipertontonkan. Nah, buat kamu yang ingin buang air kecil atau buang air besar di perjalanan, tidak perlu khawatir, ada beberapa titik toilet yang disediakan. Bersih dan nyaman seperti ini. Halo guys, jadi kali ini kita udah ada di jalur reguler yang main jalur buat ke jembatan. Ini spot yang paling kita tunggu-tunggu. Seperti apa jembatannya, langsung aja yuk. Ada banyak protokol kesehatan yang disediakan di setiap posnya. Petugas juga akan memberikan arahan keamanan sebelum menaiki jembatannya. Yang terdekat untuk kita evakuasi kalau keadaan darurat. Sekarang kita dipegang silinder terdekat. Biasanya kalau weekend bisa dari depan sampai belakang itu ngantri banget. Jadi buat foto-foto juga agak susah. Jembatan Situ Gunung yang diklaim terpanjang di Asia Tenggara ini memiliki panjang sekitar 243 meter dengan lebar 1,2 meter dan berada di ketinggian 107 meter dari dasar tanah. Guys, kalau penasaran gimana suasana di Situ Gunung ini, nah ini di atasnya, keren banget. Menantang banget, jadi buat kamu yang emang trauma kan ketinggian, fobia gitu. Cobain deh kesini, pasti takut. Ada apa aja sih di sini? Banyak sih, salah satunya kan yang paling viral itu jembatan ini. Aku sekarang lagi berdiri di jembatannya, jembatan terpanjang se-Asia. Terus ada lagi, di situ ada 3 view. Satu jembatan, dua ada danau, ketiga itu ada air terjunnya. Wow, kita lihat nih seberapa dalamnya. Wow, nggak kebayang ya kalau jatuh, karena benar-benar di dasarnya itu kayak hutan dan itu tuh dalam banget. Ih, parah. Jadi kalau jatuh gue nggak tahu sih bakal masih bisa ditemukan atau enggak. Karena dalam udah gitu di bawahnya itu kayak batu-batu dan kayak sungai gitu. Cuma nggak kelihatan saking tertutupi oleh pohon-pohon yang tinggi dan tua-tua. Tidak hanya menikmati pemandangan hutan yang asri dan segarnya udara, pengunjung juga biasanya menjadikan jembatan ini sebagai spot selfie. Nah, itulah jembatan Situ Gunung yang bisa menjadi referensi liburan kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!